di sini lah tu. Assalamualaikum lah, saya sebenarnya saya bangga ni wartawan mana pula datang. Ya, rasa. Saya rasa sangat bangga kerana tuan-tuan semua berada di sini. Saya harap bukanlah kerana nak tengok saya. Saya harap semuanya kerana Allah. Kita malam ni nak berhibur, bercerita, berhibur kerana ada perkara-perkara benar yang perlu kita tahu. Dia orang malam ni menyanyi, mungkin ada orang yang mempersoalkan, bolehkah kita menyanyi di hadapan pasti? Ha, ini pasti, pasti boleh. Ha. Nyanyian ini bukan haram kalau tidak ada sesuatu yang mengharamkan. Nyanyian ini kalau bermanfaat, bermanfaat. Pasal dalam kehidupan kita, kalau kita nak tahu, memang terutamanya orang Melayu, semua ada penonton juga di sini. Ha. Semua lagu dah ada lagi kehidupan kita. Kalau kita ingat masa kita mula-mula beranak dulu, ada satu lagu bunyi dia, bila engkau dilahirkan, kau menerangi alam, kau bakal masuk barisan. Nah, ada lagu tak? Nah, ada cerita susah lah kalau masuk barisan. Kan? Lepas tu anak tu makin besar sikit kan. Anak masa dia besar, masa tu tak ada lagu, tapi ada satu lagu dia buat, lekaslah besar si manjaku sayang, minumlah susu cap junjung. Masa tu ada satu lagu untuk masa kanak-kanak tengah membesar. Ini saya ceritakan satu lagu proses daripada kita beranak sampai kita mati. Selepas besar, tengah besar, selalunya kanak-kanak, lelaki atau wanita akan melalui proses yang dinamakan akil baligh. Bukan akil haid, akil baligh. Ha? Siapa tahu ada lagu tu? Lagu tu bunyi gini. Ini pakcik-pakcik tahu. Di malam sepi, aku bermimpi. Mimpi yang sedap sekali. Ya, itu maknanya dia datang akhir balik, dia nama besar. Ha? Kemudian bila dia besar, ni fitrah manusia, dia akan suka dengan wanita, dia suka dengan perempuan, maka dia akan nyanyi juga. Ha? Macam mana dia nyanyi? Dia nak mengorat, nak mula-mula dengorat, dia jumpa perempuan. Mari, ni pakcik-pakcik dulu, pakcik lama-lamanya. Mari bermain tali, pegang hujung tali, make sure you pegang tali, jangan pegang I punya kaki. Haram pegang kaki, ya. Bagus dia. Haram pegang kaki, ya. Tapi gerang, itu yang bahaya. Jadi lepas tu, dah makin besar dia pun mengorat. Bila mengorat, jatuh cinta. Jatuh cinta antara lelaki dengan perempuan ada beza dia. Ada orang kata ekspresi dia. Ekspresi dia berbeza. Bila perempuan, lelaki merindu. Lelaki kalau merindu dia akan nyanyi, kalau hatiku sedang rindu, pada siapa aku mengadu. Relax aja. Maknanya macam super bike bunyi dia. Tapi kalau perempuan rindu, dia bunyi motor yang Yamaha dua lejang yang lama. Ingat tak? Penawar rindu padamu. Rindu pun boleh mati itu, tuan-tuan. Perempuan yang cinta. Ha? Begitu juga perempuan dan lelaki beza bila dia jumpa jodoh. Lelaki kalau jumpa jodoh, dia akan menyanyi lagu milik siapakah gadis ini, wajah lembut pakaikan muslimat. Ha. Ingin hatiku memiliki, apakan derdaya anak bapaknya orang UMNO. Oh, ya. Kali itu. Tapi kalau perempuan dia jumpa lelaki, dia lain sikit. Nampak hati lelaki itu, wah. Dia berkenan, dia akan nyanyi, sejak ku bertemu padamu. Gatal sikit bunyi dia. Beza lagi. Ya. Tak apalah. Lalulah proses-proses hidup. Perempuan lelaki begitu juga bila dia bercinta. Bila lelaki kecewa dengan perempuan kecewa, ada beza.
Bila lelaki kecewa lagu dia, mengapa tiada kau maafkan? Mengapa? Oh mengapa? Habis ya. Kalau perempuan kecewa, hati membeku mengingatkan pun boleh mati juga tuan-tuan. Karena perempuan ni dia punya perasaan memang berlebihan. Tapi tak mengapalah. Lepas tu bercinta, adalah bercinta, bercinta ramailah bercinta. Lepas bercinta maka sebelum kahwin dia orang selalu ada majlis meminang. Yang datang meminang siapa? Kenal tak ni? Seorang penyanyi yang suka datang meminang. Hamalah ini si anak dagang amboi. M.Doc Kilau datang meminang. Bila meminang-meminang, bertunang. Masa bertunang ni, jarang tidak dalam sejarah lagu saya tak jumpa lelaki menyanyi. Ini adalah kerana faktor ekonomi. Mahal hantaran. Betul tak hantaran mahal? Kau tidak dah kahwin daripada anak muda ni. Jadi masa tu yang lelaki pun sibuk lah. Kelapa sawitnya lah. Pokok getahnya lah. Hanya perempuan saja yang akan menyanyi di rumah sebab dia menunggu. Dia darah manis, dia tak ada kerja, duduk rumah. Sambil jemur-jemur kain, dia menyanyi. Berdebar-debar rasa hati. Bagaimanakah nanti hidup di samping kanda yang jaga peti undi. Jaga peti undi ni tak balik, tuan-tuan. Takut tercabar. Jadi kemudian bila dah bertunang, maka dia kahwin. Lagu kahwin memang banyak. Antara satu lagu kahwin yang paling sedap ialah Gunung Labanang, Gunung Labanang, Gunung Serawa. Bagailah pinang, dibelah dua. Ya na'am sidi, cukup 9 bulan, buah pinang jadi buah kelapa. Mengandunglah tu. Kemudian itu yang kahwin. Yang tak kahwin pun ada lagu dia. Bila ada yang tak jadi kahwin pun dibuat lagu. Apa nak jadi? Apa nak jadi? Sampai sekarang tak kahwin lagi. Apa nak jadi? Mula-mula jumpa dengan gadis cari Kelantan. Kelantan juga mangsa. Kulitnya putih melepak. Sayang betisnya sikit bentan. Pasal orang Kelantan dia kuat menurih. Bila dah confirm dah hantarkan undangan, masa duk bersila dalam depan kadi nak bersalam bau, tahu yang calonnya tu jantan. Tak jadi kahwin pun ada dengan sebab macam tu. Tak apalah, yang kahwin tadi kahwin. Bila kahwin dia dapat anak balik, dia nyanyi lagi. Kali ni nyanyi rancak sikit. Kini aku gembira, yang ku tunggulah tiba. Anakku lahir sudah, hai anakku yang pertama. Dia pun lahir dapat anak pertama. Selalunya bapa nyanyi bila dapat anak pertama. Anak kedua ketiga dia buat tak tahu dah. Dia dah sibuk dah, selalu je macam tu. Lepas tu dah lama dah bini tak menyanyi. Bini menyanyi tadi last masa bertunang. Satu hari nanti dah dapat anak dua, tiga, empat. Dah besar dah anak semua. Satu hari isteri pula menyanyi. Isteri nyanyi lagu dia. Bermula dia punya ada irama rock sikit. Terhempas pinggan mangkuk periuk belanga dia bertahun. Aku tak mahu jikalau aku dimadu. Perempuan nyanyi. Heran juga tu bila dia nyanyi lagu tu. Apa pasal? Lepas tu rupanya kita cek-cek, suami dia sudah nyanyi. Senangnya dalam hati kalau beristri dua, seperti dunia anak yang hampunya. Patutlah tadi bini dia nyanyi lagu tu. Jadi yang menentukan sama ada dia akan kahwin lain atau tidak, bila anak dia yang sulung tadi nyanyi balik. Ayahku nak kahwin lagi, nak masuk dah dua kali. Tak tahu mana nak undi, di sana atau di sini. Anak dia pening nak undi mana satu ni. Nak undi mak ke, nak undi bapak. Undi bapak dari luas.
Lima mulut merah, tak tahu lah mana satu yang pecah. Jadi lepas tu jadi lepas tu tadi bapaknya pun kahwin dah. Bila kahwin, bini pertama minta cerai. Kata dia, ceraikan saya bang, saya tak sanggup di madu, katanya. Kerana madu itu manis. Manis itu membawa kencing manis. Kencing manis membawa potong kaki. Maka bini pun tak ada. Dan bini pun minta cerai. Bila buat cerai, laki sayang lagi dengan bini dia. Dia nyanyikan lagi. Dengarlah wahai jandaku, katanya. Carilah jodoh yang lain. Jangan kau buat tak tentu. Takut dia tu orang hantu. Dia nasihat pula. Takut orang hantu. Nanti orang ambil hantu tu jadi pengundi. Hantu. Jadi kita kena jaga. Ada lagu dia tu. Kemudian akhir sekali lah hidup kita. Sebuah lagu yang tadi dinyanyikan oleh nama apa? Itulah dah ingat namanya. Kamarul Khairat nama dia. Bukan? Kamarul Rayhan. Kamarul Khairat. Khairat dah kematian itu. Jadi dia nyanyi lagu yang telah sedih betul lah tu. Bila Israel. Nah maksud tu orang kita duduk tengah rumah. Ini terbaring tengah rumah. Biasanya dah terketar-ketar dekat tengah rumah. Orang buk kain. Orang datang melawat. Ada yang datang melawat. Kalau tengoklah siapa kawan kita dulu. Apa ni, ada satu hadis Nabi bermaksud agama itu adalah pengaruh kawan-kawan. Jadi lihatlah diri kamu dengan siapa kamu berkawan. Tengok betul-betul dengan siapa kamu berkawan. Kita ni tengah rumah ni, terbaring ni mayat ni, tengah rumah. Datang kawan, Bob, katalah Bob yang nak jalan tu kan. Bob, nak mati lah. Aku tunggulah kejap, aku duduk keluar baca Harian Metro. Ada kawan macam tu. Kalau kawan yang baik, dia duduk dalam baca Kayasi dan semua. Ataupun ada kawan yang baik lagi, dia datang kat sebelah beramai-ramai, dia berdiri. Apa ni, jasad terbayang, dia pun pegang tangan dia. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Habis yang terbaring dia, celaka kau. Aku nak bangun, dia tak boleh ni. Jadi tengoklah kawan-kawan kan. Yang itu tak apalah, lagu tu sampai situ. Tapi yang tidak dilagukan tu. Yang tidak dilagukan ialah apabila kita masuk kubur dalam alam barzah. Yang tu tak ada lagu dah. Orang tak tahu apa yang kita buat semasa hidup. Ada setengah orang, dia kena kencing manis, kaki dia kena potong, masuk dalam kubur, masuk-masuk, malaikat tak tanya, mana kaki sebelah lagi? Tak, malaikat tak tanya. Ataupun dia tanya, kenapa tak ada kaki ni? Dia tak tanya. Jangan bimbang. Ataupun kena sakit jantung, mati, biru, muka termasuk. Dia kata, kenapa lembab muka? Sakit jantung Tak tanya. Itu malaikat tak tanya, tak usah bimbang. Kan? Malaikat tanya, apa yang kita buat semasa kita hidup? Dia dah tak tanya, nyanyi kita nyanyi ke semua tadi, satu pun dia tak tanya. Dia nyanyi apa yang kita buat semasa kita hidup. Mula-mula sekali, marwab buka, mana biyuka tu semua dia dah tanyalah. Tapi selama kita duduk dalam kubur tu, takkan hari-hari malaikat akan tanya soalan yang sama je? Takkan tak lulus kan? Macam-macam dia tanya. Yang paling besar, apa yang kita buat pada Islam, sebagai orang Islam? Kau pergi berjihad? Tidak malaikat. Tidak. Nak ambil kau 13 kilo punya besi berdebar masuk. Naik lagi. Kau mempertahankan Islam? Tidak. Kedepan lagi tu. Naik lagi, kena lagi. Jadi, moralnya, bagaimana pembentuk kehidupan kita yang kita lalui? Bagaimana pembentuk kegembiraan yang kita lalui? Bagaimana pembentuk kesedihan yang kita lalui dalam hidup? Terkadang, ada perkara-perkara itu walaupun manis, bukan menjadi persoalan di alam barzah.